Uing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah ya, pada kali ini kita masih bisa dipertemukan. Dan kita berada di ronde ketiga ya. Nah, sekarang kita berada di GP yang baru nih, GP Vietnam. Setelah kemarin kita berada di GP Bahrain ya. Nah, sekarang kita akan kualifikasi terlebih dahulu, qualifying. Kita berada di posisi kedua setelah Lewis Hamilton. Beda posisinya sedikit teman-teman, cuma dua ya. Mudah-mudahan pada race kali ini kita mendapatkan poin yang baik dan bisa menyusul poin dari Lewis Hamilton. Oke, tanpa basa-basi kita langsung mulai saja. Oke, selamat datang di Vietnam ya. Di mana ini? Hanoi kayaknya. Vinfast, sponsor ya, Vinfast. Hanoi, ya benar, Hanoi Circuit. Siap. Dan alhamdulillah cuacanya cerah ya. Langsung saja kita go to the tracks. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Oke. Stay fokus. Ini juga belum ahli ya di tempat ini. Aduh, keluar tuh kan. Allahu Akbar. Ya Allah, belum juga. Wow, di depan udah ada Lewis Hamilton, teman-teman. Sebentar lagi ada zona DRS. Kita aktifkan DRS. Wow, batas ternyata, teman-teman. Oke, mudah-mudahan kita bisa berada di posisi yang baik ya. Braking yang bagus. Oke. Sip, mantap sekali. Verstappen pertama, teman-teman. Sip, gaskeun. Track yang lurus, teman-teman. Bahaya, tuh kan sudah kuduga Valtteri Bottas. Karena track lurus adalah track yang paling nyaman bagi Mercy. Aduh. I'm braking. Tetap tenang. Tenang. Oke, saya pernah main di sini beberapa kali gitu. Emang susah tracknya. Ditambah sempit lagi. Oke, sip, bagus sekali, mulus. Dan ini, aduh, Allahu Akbar. Tidak. Teman-teman, no setting-setting ini. Aduh. Tidak ada settingan ya. Front wing rusak, teman-teman. Aduh, posisi ke-14. Allahu Akbar. Jauh sekali. Gimana ini, teman-teman? Aduh. And with qualifying complete. Ada kesalahan sedikit. Let's review our top 3 today. Hamilton, Bottas, and Charles Leclerc. Allahu Akbar. Goodbye for now then, but we're really just getting started. Make sure to join us again for lights out tomorrow. Bagaimana ya? Apakah kita bisa mendapatkan podium? Kita berada di posisi ke-14, teman-teman. Sangat lumayan susah nih, aduh ya Allah. Bismillah, mudah-mudahan nanti kita bisa ya mengovertake semuanya, teman-teman. Mudah-mudahan ya, karena ini mode hard juga harus diingat ya. Oke, langsung saja teman-teman, dan race pun mulai. Soalnya ini posisi ke-14 itu lapnya juga 5 lagi gitu, jadi ya bismillah saja kita keluarkan performa terbaik kita. Ambil tengah, teman-teman. Di depan Sebastian Vettel langsung saja overtaking berapa orang ini. Mantap sekali mendapatkan posisi. Woi, siapa itu? Norris ya, ngeri. Wow, kita langsung berada di posisi kelima, teman-teman. Kita harus mempertahankan ini dengan baik. Braking, di depan ada Albon dan juga Leclerc. Waduh, susah ternyata, teman-teman. Sangat susah. Oke, posisi kelima, teman-teman. Itu sangat startnya yang bagus. Braking bagus sekali. Pertahankan. Susah ya, teman-teman. Emang trek-trek. Aduh. Gaskeun. Di depan Albon, mobilnya sama dengan kita, teman-teman.
Bagus sekali. Sudah cukup IRS-nya, nanti habis. Dia mengovertake. Siapa itu? Albon ya. Mantap sekali overtake dengan legrek kayaknya. Tenang, masih ada lap-lap berikutnya. Tenang, stay fokus, jangan terbawa suasana. Tetap tenang, kita bisa saja overtake dua mobil, teman-teman. Tenang. Wow, efeknya. Keluar, melebar. Tadi di sana ya, kalau nggak salah. Lihat dua Mercy, teman-teman. Ngeri. Aduh. Semakin menjauh. Gaskeun. Duh, di belakang ada Ricciardo ya. Sangat berbahaya. Oke. Sembilan rem and braking. Sembilan rem. Oh, menegang, teman-teman. Karena kita berada di posisi kelima. Oke. Albon di depan, kembali ke belakang ya. Albon di depan, Albon. Gaskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Semakin menjauh. Oke, mendekat. Ayo mendekat. 191 km per jam. Gaskeun. Overtake Albon, overtake. Oh, crash. Astagfirullahaladzim. Aduh. Sabar. Itu tidak ada yang rusak ya, teman-teman. Aman, masih aman. Udah kontak sedikit. Untuk tidak diperingati ya sama tim kita. Di belakang ada siapa? Saya sedang fokus, teman-teman. Aduh. Albon, susah Albon. Oke, stay fokus ke track, teman-teman. Nah di sini. Aduh, semakin menjauh. Ini aduh sticknya ya Allah. Sticknya. Gimana ini ya? Allahu Akbar, menjauh, teman-teman. Apa kita terus berada di posisi kelima? Janganlah. DRS, teman-teman. Oke, kita akan ada bantuan DRS. Tenang. Ya Allah, keluar lagi. Melebar, teman-teman. Astagfirullah. Yuduh. Tetap tenang, Iwan. Sabar. Stay fokus. Jangan ingin terus jadi juara. Kita harus rasakan juga posisi yang ada di belakang. Sainz di belakang, teman-teman. Sainz di belakang, mendekat, mengovertake kita. Tenang, kabar depan, tenang. Hamilton's in first place. Hamilton. Terus. Aduh, karena kan kalau di RS itu harus dekat dulu dengan musuhnya. Kalau nggak dekat ini mah jauh. Aduh, ya Allah. Baru 3 lap ini. Braking. Oke. Wah, gaskeun. Albon, tungguan. Tungguin dong. Braking. Wah, iya Albon, ka dieu Albon. Ke sini Albon. Satu bahasa Sunda, wah Allahu Akbar, ya Allah. Okay, you have some front wing damage. Sainz akan mengovertaking kita, teman-teman. Sainz di belakang, Sainz tempel. Sainz dengan kesalahan kita sendiri, teman-teman. Astagfirullah. Emang benar ya, harus sabar ya. Ya Allah. Ya, jauh. To the car in front is 2.3 seconds. Jauh. Maksud saya ganti stick. Teori ganti stick ya. Allah, DRS. Ya Allah. Aduh, lap keempat. Kalau lapnya panjang
Bisa jadi sih kita bisa ngopartek yang dari depan, tapi inapnya cuma 5 sih. Enggak apa-apa ya, perkenalan aja. Oke, sip. Wah, 3 detik jauhnya. Kecuali dia crash, teman-teman. Jauh. Susah. Wow. Aduh. Breaking. Tadi kita terbawa emosi ya. Saya gitu lah. Ya saya terbawa emosi. Ya akhirnya mau nyiap Alpon malah ketubruk. Oke. Wow. Sedikit lagi. Di sini nih teman-teman. Agak susah deh. Tuh. Sama ini sticknya beloknya langsung tajam. Oke, berapa lap lagi ya? Tidak apa-apa. Kita lanjutkan perjuangan, teman-teman. Final lap, sekali lagi ternyata. Oke, siap. Tidak apa-apa, Max. Jangan bersedih hati karena kalau nggak salah ini masih ada 22 round ya, baru 3. Jadi ada 19 lagi ya. Tapi tetap tenang dan kita raih poin di GP yang lain ya. Tidak apa-apa. Oke, kita harus pertahankan karena di belakang terus memantau kita. Siapa di belakang ya? Aduh, saya semakin saking fokusnya ke track. Gak lihat nih siapa. Bentar. Oke, di belakang ada Ocon, teman-teman. Ocon semakin mendekat. Berbahaya. Langsung kita harus pertahankan, teman-teman. Wow, ingin mengopertaking kita. Defensif yang kuat, teman-teman. Oke. Ambil luar. Bagus sekali. Wow. Oh no. Ya Allah. Okay, we lost the position. Oke, mantap. Fokus, siap, Kak. Fokus. Maaf, kru. Semua kru, maaf. Saya memang tidak fokus. Maaf sekali. Wow. Untung tadi kita bisa mengopertek ya dan bisa breaking. Kemenangan sudah ada di tangan Lewis Hamilton. Di belakang kita masih dipantau oleh Ocon ya. Dan Ocon di belakang alhamdulillah sangat menegangkan, teman-teman. Kelima. Kita berada di posisi ke-14 dan naik ke posisi kelima ya. Itu pencapaian yang sangat bagus. Dan driver of the day, Max Verstappen, teman-teman. Gagah sekali. Gimana gak gagah? Overtake-nya juga banyak. Tadi berapa orang ya tuh? Di posisi kelima, mantap. Tapi ini yang jujur nih, tangan saya sampai berkeringat ya. Sangat menegangkan. Waduh, luar biasa teman-teman. And I can see the drivers starting to approach the podium for the victory celebration. Tapi tidak apa-apa ya, teman, sesama tim kita. Ternyata dia mau overtake Leclerc ya. Mantap, Albon di posisi ketiga, teman-teman. Semangat Albon. dua Mercy. Ketawa. Biasa yang juara. Oke, tidak apa-apa, kita lihat poinnya, teman-teman. Aduh. Perjuangan kita semakin berat nih ke depannya. Nah, ini teman-teman poinnya. Jauh, teman-teman. Beda 18. Allah Akbar. Kita masih berada di posisi kedua sih. Apakah kita bisa mengejar Lewis Hamilton dengan kecepatan mobilnya? Insyaallah. Oke, kita pertahankan dan kita perjuangkan, teman-teman. Jadi itu saja untuk hari ini dan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan di GP berikutnya GP Chinese ya, di Cina, teman-teman. Wow. Sangat seru nih kayaknya. Mudah-mudahan di GP Cina atau Chinese kita mendapatkan poin yang baik dan juga akan mengejar Lewis Hamilton di posisi pertamanya. Jadi itu saja dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.